hatiku takkan pernah lelah. Jika kau ingin tahu, cintaku takkan hilang. Jika kau ingin tahu, takkan pernah ku sesakan. Waktu pernah lihat itu, jangan-jangan pacar barunya. Thank you ya. Emangnya kapan sih terputus sama Prama? Yombo. Oh. Pacarnya jelek, pendek, bogel. Kok Semar mendem. Emang kamu apa? Ya bogel juga. Aku duluan ya. Ya, Regi. Ya. Ah. Ya, halo. Halo, kamu udah di mana? Udah di jalan lah. Aku tuh nungguin kamu lebih dari sejam kayak patung di pertigaan. Iya, tadi pas aku mau pergi, tiba-tiba ada klien yang gak bisa aku tinggalin. Gak ada alasan apa? Ya, emang alasannya cuma itu doang. Sekarang kamu di mana? Biar aku susulin ya. Aku udah di kampus. Ya udah kalau gitu nanti kamu aku jemput ya. Gak usah. Kamu kan udah banyak klien. Ya, kan kalau udah sore bisa aku tinggalin. Aku nggak pulang sore. Ya udah, nanti kamu pulang jam berapa? Kamu kabarin aku ya. Kalau inget. Sita, aku tahu kamu marah sama aku. Udah deh, aku tuh udah kelas. Malam, Mbak. Pram. Dari tempat kerja langsung kemari. Iya, Pak. Sitanya udah pulang? Ada. Udah dari tadi sore pulang. Gimana? Kerjaan kamu banyak orderan ya? Ya, lumayan lah, Pak. Oh iya. Gimana rencana kamu sama Sita? Kalau sudah Sita selesai kuliah, kamu melamar kan? Lama. Ya kamu Sita, masa ngelamar ibu kamu yang udah meninggal? Aku nggak siap dilamar. Orang siap pacaran itu siap untuk menikah. Menikah itu butuh pengertian yang dalam. Gak usah dalam-dalam, nanti susah naiknya. Ya udah Pram, Bapak masuk dulu ya. Ini sekarang giliran kamu, ya? Iya, Pak. Menikah itu dibangun dengan janji-janji. Kalau emang nggak bisa tepatin, nggak usah buat janji. Ya, tapi kan aku udah minta maaf sama kamu. Kalau semua masalah cuma bisa diselesaikan dengan kata maaf, buat apa dibuat janji? Tapi semua orang bisa aja hilaf, kan? Hilaf itu kadang-kadang juga disengaja. Gimana kalau aku mau ngajak kamu makan malam sekarang? Aku udah makan. Tapi aku belum makan. Makanya kalau makan itu tepat waktu. Kalau kamu sakit aku yang repot kan? Aku seneng kalau kamu repot ngurus aku. Jangan doain sakit dong. Asik. Aku serius.
Aku suka nih kalau kamu udah mulai khawatir kayak gini. Iya, kuliah aku keganggu kalau kamu sakit. Maksud kamu, kita jadi gak bisa jalan-jalan? Udah sana pulang. Kamu malah jadi ngusir sih. Ya aku capek. Ya sama, aku juga capek. Ya makanya sekarang pulang, makan, tidur. Maksud kamu biar bisa aku jemput besok pagi ya? Aku gak mau. Tapi aku kan lagi bisa. Udah sana pulang. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu sama bapak ya. Bapak lagi sibuk dengerin radio. Kalau gitu sun pipi dulu dong. Nanti aku gak bisa jemput kamu ya? Iya. Kok kamu gak nanya kenapa sih? Udah tahu jawabannya, ngapain nanya? Yaudah nanti aku telepon kamu deh. Ya. Oke deh. Dia orangnya dicariin. Hai. Hai. Kamu ngapain di sini? Mau ke rektorat. Ngapain? Mau ngajuin ini, katalog lukisan. Kamu pelukis? Gak percaya gitu sih. Terlalu keren ya kalau misalnya aku jadi pelukis. Suka gitu deh. Iya, aku tuh punya galeri lukisan di dekat-dekat Nusa Dua gitu. Nah, aku tuh pengen ngajuin ide buat kerjasama sama kampus ini. Hebat dong. Itu juga karena kamu lagi hebatnya. Aduh, karena aku. Iya, kalau misalkan aku nggak kesini nganterin kamu kapan itu, aku nggak punya ide lagi buat kerja sama sama rektorat sini. Ya ampun, jadi ngerasa berjasa. Ya udah, makanya ntar kamu kuliah, habis gitu nganterin aku ya. Aku traktir deh. Aku kuliahnya lama loh. Nggak apa-apa kali, lamanya segimana juga. Biasa nunggu cewek ya. Kayak gitu kan. Enggak, nungguin transferan. Maksudnya, transferan bule-bule di Eropa. Dia kalau misalnya beli lukisan aku, transfernya lama. Intinya cewek kan? Tetep ya, dikejar terus. Yaudah yuk. Yaudah kamu kuliah lagi, ntar aku tungguin deh. Jadi aku yang repotin kan? Udah gak apa-apa, biar traktirannya double. Yaudah, aku tungguin deh ntar. Oke. Okay. Emang tadi masuknya kemana? Gini loh. Cepat sayang. Oh, makasih. Iya, yeah, romantis banget sih kayak Surti sama Tejo. Hah? Siapa Surti Tejo? Itu pasangan legenda kayak Romeo sama Juliet. Aku baru dengar. Itu legenda di Jogja ya, tempatku itu? Ih, ngaco banget sih lo. Eh, di Jogja itu Prana Citra dan Roro Mendut. Pantes aja lo dikeluarin dari Jogja. Nggak ngerti cita lokal. Loh? Aku ini pindah ke kampus Bali karena ingin menikmati keindahan alamnya. Weh, gaya lo. Kamu itu kan udah diusir dua kali dari Jogja, terus sekali di Malang, sekali di Jember. Di sini baru bener nih, itu juga gara-gara aku kan. Kalau misalnya gak ada aku, kamu mungkin udah dipindahin ke Papua. Apaan sih, cacut. Udah toh, ngomong aja kamu itu. Cie, ada yang lagi seneng nih. Nau lo. Emang kelihatan lagi senang ya? Kecuali kalau emang lo udah gila sih. Jaya lagi di sini. Jaya? Jaya siapa toh? Jaya Yuprana? Jaya yang kemarin nganterin gue, Oon. Apain dia di sini? Temu kurator lukisan. Ah, bohong. Dari mana lo tahu dia bohong? Jadi menurut lo dia nggak bohong gitu? Ya dia punya galeri lukisan. Bener kata Oca. Kamuflase itu. Soalnya kalau dia bener, kenapa nggak dari dulu ya? Iya. Yeah. Dia tuh baru dapat ide pas nganterin gua kesini. Itu dia masalahnya. Masalahnya apa tuh?
Ya, lu mah on juga. Lo tuh cuman trigger. Jadi, lo itu dijadiin alasan supaya dia bisa ketemu terus sama lo. Itu intinya. Masalah proposalnya diterima apa enggak mah ya enggak penting juga, ya kan? Buruk sangka banget sih lo. Mungkin. Dia tuh mau traktir gue nanti. Wih. Ada yang udah masuk jebakan Playboy ini. Yes, ini habis lo. Nih. Sit. Kalau lo mau lihat dia serius apa enggak sama lo, lo tatap matanya dia. Kalau matanya ngeliatin mata lo balik, itu tandanya dia benar-benar suka sama lo. Kalau misalnya dia ngeliatin lo dari atas sampai bawah, terus jelalatan gimana gitu yang gini-gini, itu artinya dia cuma mencari kesenangan. Itu udah terbukti loh, soalnya aku baca, Beb, di buku, itu udah terbukti di Universitas Tokyo. Oh ya, satu lagi. Lo itu pacarnya Prama. Lo juga kan yang bilang kalau lo mau nikah sama dia setelah lo kuliah. Iya kan? Kamu juga dengar kan, Beb? Iya. Jaya itu keren loh. Ya terserah deh ya, Jaya mau keren dari Prama atau enggak. Lo mah kesetiaan lo udah berkurang deh. Ya anggap aja pergaulan biasa. Karena biasa jadi kebiasaan, nanti jadinya kebablasan. Lo gimana sih, eh? Jika kau ingin tahu, cintaku takkan hilang. Kamu biasa makan di sini ya? Ya, tergantung. Kalau duitnya lagi banyak, makannya di tempat-tempat kayak gini. Tapi kalau lagi cekak, di warteg pun jadi. Enak ya jadi kamu? Tunggu, kata-kata enak itu pasnya untuk makanan. Kalau soal hidup, yang ada itu soal nyaman, nggak nyaman, tenang, nggak tenang. Dulu kamu kuliah di mana? Aku nggak kuliah. Karena orang tua aku tuh udah kaya. Aku males. Untung aja ada kebun obat tuh. Jadi aku bisa ngelola. Hebat ya? Aku ya hebat ya? Iya, orang tua kamu lah. Kirain. Aku udah GR. Halo? Kamu udah makan? Ini lagi makan. Sama siapa? Sama teman. Siapa? Ocha ya? Bukan. Kamu lagi di mana? Oh, aku lagi foto buat pre-wedding. Oh iya, nanti aku nggak bisa jemput kamu ya, jadi kamu pulang sendiri. Tadi pagi kan udah bilang. Iya, takut aja kelupaan. Ya udah ya, aku lagi makan. Oh, ya udah, oke. Okay. Bye. Ntar ikut aku yuk ke galeri. Jauh gak? Enggak jauh. Kenapa? Ada acara? Enggak, cuma aku tuh biasa pulang sore. Marahin ya sama ibu? Ibu udah meninggal. Sorry ya. Emang kamu berapa bersaudara sih? Aku anak bungsu. Kakak-kakakku semuanya udah pada nikah dan berkeluarga, tinggal sendiri-sendiri gitu. Ntar pulangnya aku yang nganterin ya? Jangan. Kenapa emangnya? Bapak kamu marah ya kalau misalkan pulang dianterin cowok? Aku bisa, aku biasa pulang sendiri kok. Ya udah, tapi ntar aku anterin kamu sampai deket rumah aja ya. Yaudah deh.
Kamu malah turun? Iya, mau nganterin kamu sampai rumah kamu. Yang mana sih rumah kamu? Masuk ke dalam. Aku anterin aja deh ya. Kayaknya gelap tuh di situ. Di sini aman. Serius? Ya aku udah kebiasa kok. Jauh gak sih tuh ke dalamnya? Enggak. Aku tuh ya kalau misalnya suruh masuk ke dalam, pasti takut tau. Ya karena kamu gak kebiasa. Serius nih kamu? Iya, gak apa-apa. Aku terangin pakai lampu mobil mau gak? Sampai depan rumah kamu. Gak usah, ih ngeyel deh. Itu dalam loh. Enggak, gak apa-apa. Biasa. Oke? Udah. Kasih ya. Halo. Halo. Udah sampai rumah? Udah di kamar kok. Tapi di kamar kamu kan? Ya iyalah, masa kamar orang lain. Lain kali aku maksa ya buat nganterin kamu sampai depan rumah kamu. Nggak usah digede-gedein deh. Ya buat aku tuh harus lah. Habisnya aku belum pernah sih. Jalan ngamatin jalan yang gelap banget kayak tadi. Oh iya, aku ada pesen dong. Apaan? Aku minta pesen, mimpiin aku ya. Loh, ini serius mintanya, beneran. Emang kenapa? Enggak, karena nanti sampai rumah. Ntar aku tidur, aku mau mimpiin kamu. Jadi kalau misalkan kamu mimpiin aku, kita bisa ketemu deh di dalam mimpi. Yaudah. Beneran loh ya, besok aku tagi mimpinya. Oke. Okay. Kamu udah pulang? Udah. Terus udah makan? Udah. Tadi pulang sama siapa? Sendirian? Ya iyalah pulang sendiri. Aku masih di studio nih. Ya. Ya udah kamu jangan malam-malam tidurnya ya. Ya ya. Berhenti sini aja. Emangnya kenapa sih? Mau nungguin Ocha di sini. Oh, mereka apa kabar ya si Ocha sama Jamal? Baik. Ya di sana kamu berangkat. Duh, emangnya kenapa sih? Tuh, kamu ngalangin jalanan orang tuh. Ya kan kamu sendiri tadi yang minta berhenti di sini. Iya. Yaudah, sana kamu pergi ya. Dah. Dah. Ngagetin deh. Niat kuliah gak sih? Jam segini baru datang. Pagi banget. Iya, mau ketemu sama dosen seni rupa, kan aku butuh kurator lukisan. Oh. Tuh kamu tadi dianterin ya? Iya. Lucu gitu mobilnya. Kayak kotak sabun. Butut kali. Beda sih sama ini. Cak mana? Cak. Weh, Jamaludin. Tukang foto, apa kabar kamu? Apa kabar? Baik, baik. Ada yang mau ngomongin sama kamu. Wah, bisnis ini kayaknya. Ya gitu deh, ngomong di sana aja. Boleh, ayo, ayo. Ada apa, Prabu? Kamu masih sering ketemu sama Sita? Yo masih toh, Pram. Sita itu kan sahabat dekatnya si Ocha.
Sita ketemu Oca, ya otomatis aku juga ketemu. Terus ada yang aneh dari dia? Aneh apa nih, Pram? Ya, siapa tahu kau pernah lihat dia jalan sama cowok lain. Maksudnya selingkuh? Ya kan jalan sama cowok lain gak harus selingkuh kan? Ya tapi pertanyaanmu itu mengarah ke arah sana, Pram. Aku cuma lagi ngerasa Sita berubah aja. Semua orang itu memang harus berubah, Pram. Contohnya aku. Aku sudah 4 kali dikeluarkan kuliah. Cuma di sini aku enggak dikeluarkan. Aku tuh ya jadi semangat belajar setelah ketemu Oca. Berubah tak? Terus kalau orang lagi menjalani hubungan apa harus berubah? Apa harus selingkuh? Ya enggak gitu, Pram. Maksudnya gini loh. Mungkin pola kasih sayangnya aja yang berubah. Ngerti enggak? Bahasamu itu sok pinter. Aku memang selalu ingin berusaha sekarang supaya jadi orang yang lebih pintar. Nora. Alah. Dah gini aja, Pram. Kamu tanya aja langsung ke Oca. Lah mereka itu kan bersahabat. Cewek sama cewek biasanya kalau cerita itu enggak ada rahasia. Bahkan warna CD-nya mereka itu bisa saling bilang. Gitu, Pram. Jadi kamu tuh udah punya pacar belum sih? Udah. Kamu enggak pernah bilang. Nah, kamu gak pernah nanya. Seneng kali ya gue bisa pacaran sama kamu? Sama aja. Beda tau. Ini tuh soal hati, soal rasa. Pasti beda. Emang kenapa kalau aku punya pacar? Ya gak apa-apa. Aku jadi lega aja soal status kamu kan. Gak tahu. Ini juga masih pacar. Orang udah nikah aja bisa cerai. Apalagi yang masih pacar, ya. Tuh lihat aja tuh artis-artis pada cerai semua kan. Emang kamu gak pernah punya pacar? Dulu sih pernah pacaran. Tapi sekarang single. Lagian belum ada tuh cewek yang bisa mengguncang hatiku. Kecuali kamu lah. Di sini enak loh. Dulu tuh pernah ada saudaraku yang nikah di sini. Iya sih, tempatnya emang bagus. Romantis. Emang. Pengen deh bisa menikah di tempat romantis kayak gini. Rajin banget baca buku. Dari mana? Lama banget? Habis ngobrol sama Prama. Soal apa? Prama curiga kalau Sita itu selingkuh. Terus kamu kasih tahu? Gimana sih? Jangan dikasih tahu dong. Enggak, aku cuma bilang supaya dia nanya aja ke kamu. Hah? Kok jadi main lempar gitu sih? Hah? Kenapa dilempar ke aku? Loh, orang dekat sama Sita kan cuma kamu. Jawab apa dong kalau ditanya sama Prama? Ya jawab aja padanya. Soal si Jaya itu? Iya. Oh. Kemasukan apa nih? Gila nih kayaknya nih sekarang nih. Loh, yang gila tuh kamu. Kalau kamu membiarkan Sita itu mendua, dia itu harus memilih satu. Orang itu Prama. Ya tapi Sita tuh udah dingin banget sama Prama. Ya komporin aja biar panas. Padahal Prama itu orangnya baik ya. Loh, tapi kata kamu sama Sita dia itu enggak romantis. Enggak bisa nyenengin cewek. Bener toh? Ya, tapi kan bukan berarti harus selingkuh. Iya kan? Ya, tapi jangan divonis gitu dong. Itulah manusia. Punya kekurangan, punya kelebihan. Kayak aku ya. Kamu sih banyak kekurangannya, jujur. Tapi kan kamu tetap cinta toh. Jika kau ingin tahu, cintaku takkan hilang. Sit.
Ini udah 3 kalinya loh. Aku pengen ke rumah kamu, gak bisa-bisa. Jangan sekarang. Ya aku kan juga pengen ketemu bapak kamu, Sid. Nanti aja. Aku tuh suka sama kamu, Sid. Ya udah, oke. Aku tahu kamu meskipun harus memilih. Tapi serius. Aku suka sama kamu. Jangan ngomong di sini. Ya udah, makanya di rumah kamu aja ngomongnya. Kenapa sih? Kenapa sih? Halo Pak. Oh ya, teman Sita. Oh? Bapaknya Sita ya? Iya. Saya Jaya Pak. Ngobrolnya kok di sini? Ke rumah dong. Itu kan, bapak kamu aja mau aku main ke rumah. Memangnya kenapa sih? Gini loh Pak, Sita tuh bilang katanya pasti nanti dimarahin bapak kalau saya main ke rumah. Om bertamu aja nggak apa-apa. Paling minumnya air putih gratis lagi, ngambil di sumur. Nggak apa-apa kok Pak. Tapi kayaknya saya nggak bisa kalau sekarang Pak, saya masih ada urusan. Kerja di mana? Bapak jangan gitu ah, saya pengangguran Pak. Pengangguran aja bangga. Orang dia punya galeri gede, Pak. Oh ya? Wah, bisnismen tuh namanya. Oh, bisnismen. Temannya Superman dong, Pak. Bedanya saya manusia bisnis. Bisa aja, Pak, ya. Nggak, lain kali aja, Pak. Saya main-main ke rumah. Bener. Ayo. Iya, lain kali, Pak. Bener, Pak. Ya. Mari, Pak. Pak tinggal, ya. Iya. Biasa, Pak. Tapi si Prama nggak kenal Jaya itu kan? Jamal sama Ocha kenal. Bapak nanya Jaya. Iya, nggak kenal. Kamu harus menjaga perasaan Prama. Orang itu kan bisa salah paham. Tapi kan sebelum jadi calon resmi, aku bisa milih dulu. Berarti kamu belum mantap sama si Prama? Ya, belum sepenuhnya, Pak. Karena si Jaya itu? Sebelumnya juga udah. Bapak kan selalu bilang, Sita, bicarakan kalau ada masalah. Tanpa bicara masalah semakin banyak. Ya aku lagi terus berusaha memahami, Pak. Memahami apa? Masa 3 tahun kau pacaran sama Prama gak kenal pribadi Prama? Bapak gak mau ikut campur masalah kamu. Bapak ingin kamu tuh bijaksana supaya gak salah jalan. Ngerti? Iya, Pak. Halo, kamu masih di kampus? Enggak, udah di rumah. Oh, aku baru selesai pemotretan nih. Oh. Besok aku mau ajak kamu ke satu tempat. Aku cek jadwalku dulu ya. Tapi ini penting loh. Lain kali aja. Tapi besok kan aku lagi ada waktu. Ya udah lihat besok ya. Aku baru banget pulang. Dah. Cak, lo ada waktu buat ketemu gak? Gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo nih. Kenapa gak ketemuan di rumah aja sih? Udah, tenang aja. Nanti kamu aku anterin pulang nih. Mau ngomongin soal apa? Soal Sita lah, siapa lagi? Sita kayaknya baik-baik aja. Ya aku juga tahu dia baik-baik aja. Cuman sekarang sikap dia tuh kayak berubah gitu. Kayak jadi lebih dingin ke aku. Ya angetin dong. Yang kamu lihat kayak gitu gak? Mendingan lo tanya langsung deh sama Sita, ya? Kalau aku mau nanya sama dia, ngapain juga aku mesti ketemuan sama kamu di sini? Iya juga sih.
lo tuh orangnya kurang romantis. Romantis? Dan lo juga jarang kasih kejutan-kejutan ke dia. Ya Pram, lo tahu kan perempuan, maunya tuh dimanja, diperhatiin. Kalau antar jemput doang mah, Sita bisa pacaran sama supir taksi kali. Ya kan? Gitu ya? Dan lo harus berubah. Hati-hati lo, ntar Sita direbut sama cowok lain. Jadi beneran ada cowok lain? Seandainya, seumpama jikalau. Gini aja deh, mendingan lo ngobrol sama Jamal, lo tanya sama dia, apa artinya perhatian? Dia tuh lebih jago daripada gue, serius nih. Gue aja belajar dari dia. Jamal. Nih, satu hal. Cewek itu selalu milih yang terbaik. Jadi lo harus berusaha jadi yang terbaik. Udah yuk, gue traktir makan ya. Lo sadar juga. Tapi yang enak ya. Abis gue gak pernah dikasih makanan enak sama Jamal. Serius lo? Tapi, iya sih, kayak Jamal kayak orang susah. Kita mau kemana sih? Ada satu tempat yang pengen aku tunjukin sama kamu. Tempat apaan? Tempat untuk membangun masa depan. Kamu ngomong apaan sih? Apa salahnya sih ngomongin masa depan? Ya nggak tepat aja waktunya. Oke, kita lihat aja nanti ya. Kalau aku nikah nanti, aku pengen banget tempat ini. Bagus kan? Gimana menurut kamu? Bagus. Tapi abis kuliah aku mau kerja dulu. Tapi dulu kamu bilang sama aku, kamu udah siap nikah kalau selesai wisuda. Sekarang enggak. Kenapa kamu jadi tiba-tiba berubah gitu sih? Semua cara berpikiran kita harus berubah, Pram. Semua hal. Biar kita bisa lebih maju. Oh iya, kemarin aku foto pre-wedding di sini. Makanya aku jadi bisa tahu tempat ini. Kamu kemarin di sini? Iya. Emang kenapa? Enggak, nanya aja. Diangkat, siapa tahu aja itu penting. Gak usah, gak penting kok. Halo. Halo. Hey, aku mau ke rumah kamu ya. Aku lagi di luar. Kamu lagi jalan? Iya. Sendirian? Enggak, berdua. Pasti sama pacar ya. Iya. Siapa namanya? Lupa. Prama. Hah? Oh, Prama. Iya, Prama. Pantesan. Suara kamu irit banget. Salam deh ya buat si Prama. Oke. Ya udah, sampai nanti ya, giliran waktunya aku. Iya. Bah,
Sedap banget jawabannya. Ya, oke. Apaan ya nih yang oke? Kamu pasti gugup deh. Iya. Ya udah kalau kayak gitu. Selamat gugup ya. Dede. Oke deh. Siapa barusan yang telepon? Temen. Oh, ya udah, mau makan nih. Iya, soalnya Sita yang enak badan, Pak. Oh. Ayo, Pram, duduk ya. Oh, saya masih ada kerjaan lagi. Libur gini di mana, motret? Di tengah kota, kemarin udah janjian sama kliennya soalnya. Oh. Yaudah, hati-hati ya. Semua cara berpikir kita tuh harus berubah, Prama. Semua hal. Biar kita bisa lebih maju. Ya, asik nih kayaknya. Biasa pegawai negeri, kalau hari Minggu itu hari paling bahagia sepanjang masa. Sedap. Karena bisa libur ya, Pak, bangun siang. Sita ada, Pak? Oh, ada. Tapi ada. Katanya nggak enak badan tuh. Hah? Enak badan? Sakit apa dia, Pak? Nggak tahu, Bapak. Lagi sakit hati. Loh. Kayak ABG aja pakai acara sakit hati, Pak. Iya nih, lagi kangen masa-masa ABG. Seneng-seneng terus. Ya, sayang sih lagi enak badan. Coba kalau badannya lagi enak. Udah saya ajak jalan-jalan. Kemana? Ada lukisan yang mau diambil. Mau. Katanya gak enak badan. Mendadak sembuh nih, abis udah ada obatnya. Ya, terserah. Kalau kamu sakit beneran, Bapak nggak mau tanggung jawab. Ih, kok Bapak doain sih? Dari pulang tadi kamu bilang nggak enak badan, kan? Itu yang Bapak pegang. Ya udah kali, Sid. Kalau misalkan emang nggak bisa juga nggak apa-apa. Ya nggak, Pak? Bisa kok, bisa. Bentar ya. Pasik tahu tak? Orang lagi seneng nggak boleh. Apa yang lucu? Ada deh, mau tahu aja. Di situ tempatnya. Kita harus nyebrangin sawah ini nih buat bisa sampai sana. Seru ya? Seru abis. Tiga.
bisa telat banget nih cewek. Gila lo ya. Ah, apaan sih berat banget nih keberatan kentut atau keberatan dosa? Ih, sebel nih. Ih, jangan lo sih. Jahat gue sih. Sini. Soalnya ada yang lagi pengen aku omongin sama kamu. Aduh, jadi merasa penting aku ini. Tapi bukannya Sita itu lebih cocok? Aku lagi pengen ngomongin tentang pengalaman kaum lelaki. Wah, ada pornonya enggak? Gak ada. Ini tentang masalah kesetiaan cinta, kesetiaan dalam berpasangan. Kamu meragukan kesetiaan Sita? Emangnya kamu gak pernah ngerasa gitu sama Ocha ya? Oh tentu aja, Pram. Kita itu harus cemburu. Kalau cewek kita dekat sama cowok yang kita curigai, itu lumrah, wajar, dan manusiawi. Tapi aku gak tahu harus bersikap gimana sama Sita. Nah kalau itu, kamu tanya Ocha aja gimana-gimananya. Aku udah ketemu sama dia kemarin. Makanya sekarang aku pengen ketemu sama kamu buat ngeyakinin beneran gak sih si Sita tuh deket sama cowok itu. Kamu melihatnya? Iya. Kenapa enggak kamu gep aja, Bram? Enggak bisa. Aku gak mau nyakitin perasaannya Sita, Mom. Ada saksinya? Ada. Aku sempat foto mereka berdua. Kalau aku udah gak tahan, Pram. Udah tak labrak-labrak dia. Kamu jadi orang terlalu sabar, Pram. Terlalu baik jadi orang. Padahal nama kamu Prama, bukan sabar. Pram, pagi bener. Bapak aja belum siap ke kantor. Iya, saya cuma mau pamit aja sama Sita. Mau kemana? Besok saya ada kerjaan di luar kota. Nah itu, Sita. Kamu tahu kan? Suatu hubungan itu dibangun dengan rasa saling setia dan saling percaya. Bukan karena perbedaan kita harus jadi sama, tapi justru karena perbedaan itu kita harus bersatu. Kamu mau apa sih sebenarnya? Aku cuma mau ngasih tahu aja ke kamu. Kadang-kadang manusia itu suka hilaf dan suka lupa. Jadi, menurut kamu aku nggak setia? Aku nggak bisa jaga komitmen? Aku masih percaya sama janji yang pernah kita buat dulu. Kira-kira 3 tahun yang lalu. Aku udah gak mau ngomongin masa lalu ataupun masa depan. Masa lalu emang gak perlu. Cuma masa depan meskipun masih angan-angan harus dibicarain dari sekarang. Jadi meskipun nantinya gak sama apa yang sama kita harapin, tapi seenggaknya kita udah dapetin setengahnya. Intinya apa sih? Aku cuma mau bilang sama kamu, kadang-kadang aku suka bikin kamu kesel. Kadang-kadang aku suka ngabain kamu. Dan mungkin kalau menurut kamu aku kurang romantis. Kalau emang kamu tiba-tiba mau ninggalin aku bisa terima. Kamu ngomong apa sih?
kamu masih bebas memilih. Kamu masih bisa memilih mana yang paling baik buat kamu. Lo udah jadian ya sama Jaya? Maksud lo? Ih, jawab aja. Gue gak bisa jawab. Cuma gue lagi mikir. Jadi lo sadar kalau lo selingkuh dan mungkin mau ninggalin Prama? Kan gue masih bisa milih. Gila lo ya. Cepet banget sih berubahnya. Ya iyalah. Gue tuh harus menerima semua kemungkinan, Oca. Termasuk ninggalin Prama? Ya termasuk putus. Gue gak nyangka ternyata lo sebodoh ini. Lo kok ikut campur gini sih? Lo dibayar Prama ya? Sita, gue ngomong sama lo kayak gini karena gue sahabat lo. Kalau lo ngerasa gue terlalu ikut campur ya udah gak apa-apa. Gue gak usah ketemu lagi aja sama lo. Memutus tali silaturahmi itu dosa lo. Biarin, yang penting gue masih setia sama pacar gue Jamal. Lapar nggak? Enggak. Kamu nggak apa-apa kan? Cuma capek aja. Aku pesenin makanan ya? Nggak usah. Kamu tuh belum jawab pertanyaan aku loh, Sid. Mau jadi pacarku atau enggak? Emang apa sih yang buat kamu suka sama aku? Ya, buat aku, kamu itu beda. Maksudnya? Ya, selama ini misalkan aku dekat sama cewek lain, ya nggak ada tuh yang bisa bikin aku deg-degan kayak gini. Berarti suatu saat kamu akan merasakan kebalikannya dong? Orang kan pasti bisa merasa bosan. Ya, aku tahu. Tapi kan aku yakin kalau kamu akan selalu ngingetin aku. Aku juga tahu kok, Sid. Kalau kamu harus milih, makanya belum bisa ngasih keputusan. Apa yang bicara sama kamu, Sita? Terus terang, Bapak itu nggak suka kamu tuh jalan sama Jaya. Kita cuma temenan, Pak. Bapak tahu, tapi kamu sudah mengkhianati kepercayaan Prama. Aku kan masih bisa memilih. Kenapa nggak dari dulu? Karena dari dulu nggak ada pilihan. Ya, kamu juga nggak bisa ngelakukan sekarang, Sita. Kamu tuh udah terikat sama Prama, walaupun belum resmi. Aku tahu mesti gimana, Pak. Yang Bapak tahu itu kamu main-main. Yang kamu mainkan itu perasaan Prama. Ya, Bapak nggak mau ikut campur karena urusan anak muda. Bapak bicara begini ini biar kamu tuh bijaksana. Memilih pasangan hidup itu bukan karena penampilan, tapi karena hati, Sita. Ya? Sita, bangun. Aku gak enak badan, Pak. Loh, badan kamu kok panas, Sita?
Kok nggak bilang bapak dari tadi? Yaudah, bapak panggil dokter dulu ya. Gimana Pak? Sita nggak mau dibawa ke rumah sakit aja? Sudah tadi dibawa ke dokter. Katanya demam aja sih. Terus kata dokternya apa? Ya panas aja, nggak boleh mikir-mikir banyak gitu ya. Ya udah, bapak kalau mau berangkat berangkat aja, biar saya yang jagain Sita. Ya bapak minta maaf ya, Nak Pram sudah ngerepotin Nak Pram nih. Nggak sama sekali kok Pak. Lagi pula saya udah nyuruh asisten saya buat jaga di lapangan. Ya udah, bapak berangkat dulu ya. Iya Pak. Kamu kan di luar kota. Iya, tadi pas bapak telepon aku langsung ke sini. Aku nggak apa-apa kok. Iya, kamu nggak apa-apa. Kamu cuman panas aja badannya. Itu kok buburnya masih banyak sih? Sini aku suapin lagi ya. Enggak, aku nggak mau. Kenapa? Kamu tuh harus makan. Aku nggak mau. Ya udah, gimana kalau aku beliin makanan di luar? Enggak, udah sana kamu balik kerja. Udah ada asisten aku kok yang nungguin di lapangan. Dari Jaya. Biarin aja. Kamu jawablah. Aku mau ke dapur dulu bikin kopi. Ya. Suara kamu kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Kamu sakit ya? Enggak. Iya, aku tahu nih kamu pasti sakit kan? Ini kamu di mana sekarang? Aku di rumah. Ya udah aku kesana ya. Jangan, jangan. Kenapa sih? Jangan aja. Iya kenapa? Ada apa emang ya? Kok aku nggak boleh kesana? Ada Prama. Ah bodoh amat deh. Pokoknya aku biarin deh. Tetap kesana aku. Jangan. Apa emang ya? Orang aku mau kesini kok. Untung Prama mau aja aku suruh beli makanan. Kayak tadi aku ngeliat dia dari depan. Prama naik mobil. Iya, mobil di depan tadi kan. Aku bulan, kamu apanya? Mataharinya. Kalau aku bunga, kamu apanya? Aku potnya. Aduh, jadi tarik dong. Nah, kalau aku pupuk, kamu kandangnya. Mak, kok lo di sini? Iya, aku mau minta bantuan nih sama kalian. Soal Sita lagi? Dia lagi sakit. Hah? Sakit apaan? Demam, badannya panas. Tadi aku habis dari sana, tapi aku nggak bisa balik lagi ke sana. Jadi aku minta tolong kalian berdua untuk beliin makanan. Loh, kenapa kamu enggak sendiri aja nganterin?
Aku harus balik lagi ke lapangan soalnya tadi aku ninggalin kerjaan di sana. Masa sebentar aja nggak bisa sih? Tolong ya, Cak, kamu beliin sate buat dia. Tuh. Aku jadi kayak babu gue. Pasti ada yang gak beres. Yuk, cepetan ya. Ayo. Kamu pulang, Gi. Ntar kamu balik lagi ke sini kalau aku telepon. Gak usah. Ya udahlah, aku tetap di sini. Ya ntar meskipun ketemu Prama, ya misalkan dia ngajak ribut, ya ayo. Gila kamu. Aku nih jadi gila karena kamu ya. Sekalian aja digilain. Sinting. Iya, dibilang sinting. Tahu kan aku tuh udah sinting dari dulu. Waduh, ada apa nih? Kayaknya bau-bau orang asing ya. Biasa aja kali. Udah kayak alien gue dibilang orang asing. Loh, kenalkan. Loh, kenalkan. Nama saya JM. Jamal Mulyadi. Oh, iya, iya, iya. Berarti nama kita sama tuh depannya. J. Jijai. Nggak lucu. Yang penting ganteng. Tak, nih satenya. Buat Sita. Iya, tahu. Masa buat gue? Tadi sih Rama yang mau bawa ke sini, tapi dia harus balik lagi ke kantornya. Ya udah, kita pulang deh. Lo nggak apa-apa kan, Tak? Pulang. Lo biar dong. Pulang. Iya, iya. Tunggu. Soalnya Jamal. Jamal. Ntar lu dong sini-sini dulu kayak minum kopi atau ngebir. Dibuka dikit gitu kan. Tuh, gini kan keren laki lo tuh, lebih laki. Kurang ajar. Agak laki lo. Saatnya tuh gak baik lagi. Udah enakan? Udah, Pak. Jaya mana? Lagi mandi. Oh. Bapak gak habis ngerti kenapa Pram ninggalin kamu ya? Gak apa-apa lah, Pak. Mungkin juga dia banyak kerjaan. Coba kalau gak ada Jaya, kan kamu kerepotan. Seger, Pak. Udah kayak mandi di rumah sendiri, Pak. Bapak seneng kok. Gak apa-apa. Sita sama Bapak udah makan belum? Kita makan yuk. Tenang. Saya yang pesenin makanan. Ntar saya yang traktir deh. Mau? Sita maunya apa? Bapak yang penting ada nasi putihnya aja dah. Nasi putih? Ya. Oh, oke, boleh deh. Nanti saya pesenin, Pak, ya. Ngomong HP saya tadi dipegang siapa, ya? Bapak nggak ambil HP, loh. Bapak nggak punya HP. Loh, ya makanya itu. Bapak nggak punya HP, ntar Bapak ngambil HP saya lagi. Ada radio Bapak mau? Oh, nggak, Pak. Jadul. Udah, saya ganti baju dulu. Ayo. Awas, ngintip. Ih. Gimana? Iya. Sit, lo harus ikut gue sekarang. Ayo, cepet, aku mana? Udah ikut aja. Kita pun. Halo, nanti ditelepon lagi ya. Ayo, bye. Ayo, udah, ayo. Sorry, buru-buru. Cak, kita mau kemana sih? Lo jelasin dong yang jelas. Gue kayak diculik gini sih. Iya, ntar juga lo pasti tahu sendiri kok kalau kita udah nyampe. Nyampe mana? Ya nyampe lokasi. Lokasi apa? Yang jelas bukan lokalisasi. Ya, udah diem aja. Jangan gila deh, Cak. Shhh.
Itu di depan belok kanan ya, Pak. Mana sih? Ih. Lama banget tuh. Ih, bawel. Yang penting udah di sini kan. Ah. Emang ada apaan? Tuh lo lihat. Nah, kamu lihat itu. Prama sama cewek. Rengsek. Gak mau. Mau kemana? Mau kemana? Masa dia selingkuh aja gue bisa diemin? Kalem Sita, kalem. Prama, dengerin aku. Prama aja diem aja waktu kamu jalan sama Jaya. Iya toh? Tapi dia kan gak tahu. Ih, siapa bilang? Prama tahu kok semuanya. Ya. Sebentar. Lo berdua dapat dari mana? Prama sih ngasih. Tapi kan dia gak tahu. Gak bisa gitu juga, Sid. Kamu itu jadi orang yang adil. Kamu marah kan lihat Rama kayak gitu? Rama juga kayak gitu. Marah ngeliat kamu. Adora. Lagian, lo emang masih mau milih kan antara Prama atau Jaya, ya kan? Tapi dia udah nyakitin gue dari dulu. Dari dulu? Karena dia gak romantis. Karena Prama itu gak pernah kasih kejutan buat lo. Ya udahlah, masih ada Jaya, ya kan? Ya, ya. Oh. Jika kau ingin tahu, cintaku takkan hilang. Oh. Ada apa ini? Kamu bajingan. Iya, tapi apa masalahnya? Kamu selingkuh kan sama model itu? Jelasin semuanya sama aku. Aku gak mau dengar penjelasan dari orang munafik kayak kamu. Kamu tuh gak bisa jaga komitmen. Kamu yang gak setia. Aku minta maaf ya sama kamu. Jadi kamu gak bisa maafin aku? Gak. Aku udah terlalu sakit. Tapi aku gak mau putus sama kamu. Tapi aku mau putus. Aku udah gak bisa percaya sama kamu. Oke, aku terima kalau emang kamu putus sama aku. Karena kayak itu emang keinginan kamu ya. Kamu yang bikin aku putus sama kamu. Oke, oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku cuma ngerasa 3 tahun kita pacaran, tapi kita sama-sama gak bisa saling ngerti ya. Maafin aku. Saat kau membuka pintu hatimu, mungkin aku telah jauh. Oke, makasih ya. Yo, sama-sama. Dadah. Terima kasih ya. Mak, lo tuh sadar gak sih kalau lo udah hancurin hubungan lo sama Sita? Aku sengaja ngelakuin ini supaya Sita milih Jaya. Pram, gak ada cowok segila kamu, Pram. Aku aja gak akan biarin pacar aku jadian sama orang lain, Pram. Aku mau Sita bahagia dengan pilihannya. Kalau aku terus bertahan, Sita gak akan bahagia. Maafin aku ya, kalau aku udah bikin repot kalian berdua. Kalian berdua baik-baik ya. Terima kasih. Kok kamu jadi yang nangis, Om? Soalnya...
Soalnya Prama cowok sejati banget. Kan aku jadinya sedih. Dah, jangan sedih. Yang penting pelukan aja dulu. Jangan diketekin dong. Ampun deh. Sita. Sit. Ini apa-apaan nih, main saling tubruk aja nih. Aku main kita punya hubungan serius. Serius? Eh, enggak, maksudnya kamunya serius. Alhamdulillah, akhirnya mau juga. Tapi kamu gak boleh selingkuh. Enggak bakal aku selingkuh. Kamu setia? Ya iyalah. Janji? Janji. Masih hidup semati dah. Kapan kamu mau aku lamar? Bapak mana? Di dalam. Iya, dengar. Aku yakin kalau misalkan kamu sama aku, kamu pasti akan lebih cantik. Karena aku rawat. Eh, tunggu. Tadi kan nangis, kok sekarang jadi seneng sih? Salah tingkah ya. Udah sini. Udah aku yang rawat. Sampai